Assalamualaikum. Apa khabar korang? Welcome to our podcast. Nama aku Pop. Nama aku Adam. Podcast lah Pop. Bukan podcast. 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 Dan nama aku Ayid. And korang sekarang tengah menyaksikan dan mendengar Popperdom Podcast. Alright, episod yang terkini. Eh guys, aku sebelum aku nak start pasal podcast ni, aku nak tanya korang lah. Masa korang kecil kan, korang you live yourself centered by music tak? Of course. Mesti kan? Kita dari kecil dengan music. Dan masa yang sama ada lirik-lirik dia semua kan, ada makna-makna, maksud-maksud dia. Dari kecil lah sampai besar kan. So, buat lirik untuk bagi surat kat girlfriend tu. Kau seorang je. Aku dapat je surat cinta. Okay. Hari ni aku nak invite seseorang. Apa orang kata, macam mana cakap? Penulis. Pencipta. Penulis. Penulis. Pencipta. Dia daripada Pereka. Dia daripada kosong sampai sekarang dah dapat rezeki banyak lah, berlimpah ruah. And dia adalah seorang penulis lirik lah, of course. And sekarang aku nak perkenalkan Zai Hamzah ataupun dikenali sebagai Acoy. Yeah. What's up? Assalamualaikum. Salam. Pop eh. Assalamualaikum Pop. Waalaikumsalam Acoy. Alright Acoy, aku nak kau cerita sikit pasal diri kau. Cerita macam biodata. Biodata sikit lah, profile dia sikit. Macam, profiling bro. Okay, nama aku Zai Hamzah. Aku orang panggil Acoy pasal dekat kampung aku memang panggil Acoy. Yang mana panggil Zai tu mesti budak sekolah aku. Jadi kalau dia sebenarnya benda yang best adalah kalau orang tegur aku Zai, aku boleh detect ni budak sekolah aku walaupun aku tak kenal. Jadi aku memang asal Batu Cave, IC 14, lahir dekat KL. Aku berumur dah 3 series lah, tapi masih lagi younger lah. Jiwa muda lah, jiwa muda. Jiwa muda. Okay. Itu je lah. Macam mana boleh dapat Acoy? Sebenarnya, korang tak percaya, asal ni aku kalau korang nak percaya, percaya. Tak percaya, terpulang. Aku dulu Chinese look. Weh, betul. Betul lah tu. Chinese look. Tapi waktu kecil-kecil. Waktu kecil-kecil aku muka macam Cina, mata sepet semua, kulit putih. Jadi bila orang panggil Acoy kan, memang kulit aku putih. Aku tengok gambar lama kan, zaman-zaman gambar Kodak kan. Aku rasa seperti cerita ni direka. Nanti aku bagi gambar semua tampal nanti kau tengok. Tapi bila aku dengan budak kampung, aku selalu berjemur apa semua, main bola, aku jadi gelap lah. Okay. Macam satu hari je, aku dah Melayu. Kulit aku ada tan lah sikit kan. Okay Acoy, kita kenal kau sebagai gitaris, lead gitaris untuk satu band yang dinamakan Floyd. Dalam masa yang sama, kau dikenali sebagai penulis lirik untuk band tersebut juga lah kan. So aku, kalau boleh lah, aku Ayid dengan Adam nak tahulah, nak kau educate kita sikit, sebab kita pun boleh share juga pendapat kita tentang cara untuk nak buat lirik ni. Faham. So daripada pemahaman kau, lirik ni apa bagi kau? Okay, kalau ikut aku simple je. Kau nak buat seni kata lirik tu kan, aku tak boleh sebut lah tau, aku cakap seni kata, cover lain sikit. So dia sebenarnya benda ni subjektif. Ada orang suka lirik yang kiasan, lirik straight to the point. Ada orang suka lirik yang sampaikan benda-benda yang bermoral. Ada suka yang rebel. Dia sebenarnya kalau kau, dia sebenarnya bukan pencipta lah. Dia lebih kepada kau nak meluahkan sebenarnya apa benda. Kau nak luahkan lirik kau ni pasal diri kau ke, masyarakat ke. Benda-benda macam tu bagi aku, untuk seorang penulis, dia pandai main lah benda tu, supaya dia nak bagi tahu sebenarnya kau nak tulis tentang apa. Oh, macam ayat ni dia cakap dia tulis surat cinta untuk awak dia. Kau buat lagu sekali tu? Aku tak ada. Aku ambil daripada lagu yang dulu daripada kaset tu kan, kita ada album betul, yang kertas ada kan, lirik jumpin ada tu. Lirik pin tu. So aku tengok lah lirik mana yang kena dengan hati nak bagi kat awak kan. Okay, kau cari lirik cinta semua kan? Lirik cinta lah bro. Tapi masa kau cari tu kan semua pasal cinta, kenapa kau pilih satu lirik tu? Itu yang maksud Acoy tadi tu, yang kena dengan luahan hati yang tak dia nak keluar. Luar apa? Ni pun ada band juga mesti buat lirik, pernah buat lirik juga kan? Pernah.
So band kau ni band aku lah. Ha? Eh, aku tak, aku I'm trying actually to disagree dengan apa yang Choi cakap. Sebab betul lah apa yang Choi cakap tu, lirik dia adalah luahan apa yang kau nak sampaikan. Tapi sometimes aku lagi suka, untuk aku, pendapat peribadi aku, aku as a so-called penulis lirik, walaupun lirik aku tak, orang tak tak pernah dengar, lagu-lagu tak pernah dengar kan, aku lagi suka lirik yang susah untuk ditafsirkan. Lagu yang susah ditafsirkan. Deep lah, deep lah. Dia tak deep pun, dia tak semestinya nak kena benda tu deep. Dia kiasan lah, dia, kiasan dia tu yang membuatkan kau akan berfikir. So kau lagi suka lagu, lagu pop lah. Especially kalau lagu pop lama-lama, lagu Piramdi, kau dengar tu, kadang-kadang lagu tu lagu upbeat, lagu yang best, lagu yang radio friendly. Tapi lirik dia macam uish, dia macam dia punya kiasan ni. So sambil kau, bila kau dah ada, sometimes bila kau happy, kau akan suka lagu tu. Dan bila kau tengah based stress, on the lyrics lah, Based on the lyrics and based on this, the whole the music of itself, the song. Okay. Tapi bila at the same time, bila kau tengah stress, bila kau tengah serabut, kau boleh distract kejap mind kau, kau dengar balik lagu tu, lepas tu kau akan macam termenung dan menafsirkan, oh kenapa dia cakap macam ni, kenapa dia cakap bedah macam ni? Bedah. Bedah. Oh ada, ada term bedah? Ada. Ada. Bedah tu macam mana? Dia bedah. Explore lah. Apa lirik ni pasal apa? Ikut pemahaman kau lah. Takut nanti kalau tersalah bedah jadi sesat nanti. Salah bedah tu lain lah. So bila bedah ni memang akan ada perbeza pendapat? Dia bukan berbeza pendapat, dia akan bagi kau tengok dan dengar lagu tu dengan cara yang berlainan. Betul. Bila kau dah bedah, macam Acik cakap lah, kalau dah terlalu deep, kau akan jadi macam terpesong pada. Sebab lirik dia kadang-kadang akan membuatkan kau rasa macam, bila kau dah terlalu, bukan tak stop tau, bila kau nak tahu sangat, sampai kau dengar cerita ni jadi macam macam tu. Nanti cara kau berfikir pun dah akan jadi betul, lain. Terpesong sikit lah. Cara kau lihat dunia pun macam, tiba-tiba kau macam lain lah. Macam-macam high lah. Lebih kurang macam high lah. High was dia sebenarnya apa yang Adam cakap, betul. Sebab kadang-kadang Adam tak say A, kawan dia tak say B. Tapi kau boleh berfikir, betul kat cakap B ni? Tak say C, betul kat cakap C? So benda tu, dia sebenarnya macam cakap pemahaman masing-masing. So kalau kau terlalu dah A, B, C tafsir, tiba-tiba jom kita gabung, kita tafsir betul-betul. Tu yang boleh aku cakap, kadang-kadang jadi lain maksud. Jadi kalau macam banyak pendapat beza, dah kira macam lebih kepada metafora lah. Metafora tu menyebabkan bedahnya muzik. So kalau macam metafora ni, sebenarnya bagus tak untuk letak dalam satu lirik? Sebab tahu lah, kadang-kadang orang nak direct, maksud tu kena direct semua kan. Kadang-kadang ada orang suka deep, betul, but not all yang suka benda deep, dia suka jenis direct je. Macam metafora, bagi aku lah, bagi aku metafora yang jenis muzik-muzik zaman dulu, zaman dulu memang banyak lah yang deep-deep kan. Wih, gugunya bunga cinta kan. Gugunya bunga cinta. Gugunya bunga cinta. Aku dengar bunga-bunga cinta. Sama juga, sama juga. Bisa Umar. So macam maksud-maksud dia orang tu kita mendalami and dia feel lah. Tu yang kau cakap dia akan terpesong kat at one point. Aku tak pernah terfikir bunga Gugunya bunga cinta tu lirik yang interesting sampai kau cakap hari ni. Apa maksud kau? Tak, kalau macam ini yang kau punya bedah, aku punya bedah ni, punya pembedahan kau bedah sikit. Tak, sebab aku rasa bunga-bunga cinta punya lirik macam lagu macam dah kita kan? Kita ke gugurnya bunga cinta sebenarnya. Gugurnya bunga cinta bukan Michauma tu ni. Laksmana. Gugurnya bunga cinta, adakah intimasi punya hubungan yang gugur ataupun seorang keluarga macam mak bapak ke gugur? Macam tu lah tafsiran. So dia ada banyak apa orang kata pendapat lah. Macam kau sendiri lah Choi, kau akan tekankan lagi metafora tu ke atau jenis suka direct ke? Dia sebenarnya bagi aku ikut lagu sebenarnya. Sebab macam aku cakap tadi lah, sesuatu direction, sebab lagu dengan lirik ni dia kena seimbang tau.
dia tak boleh lirik kau terlalu deep, lagu kau jenis style macam ni pula. Tiba-tiba lagu kau style catchy, lirik kau deep. Faham ni tak? Sebab zaman sekarang ke ikut zaman sekarang punya trend ke, atau memang tak, terbawa dia, dari dulu lagi? Tak, kalau daripada dulu lagi dia macam tu lah, dia bersesuaian. Okay, kita bagi contoh M. Nasir lah, punya lagu. Okay, lirik dia memang 100% kita panggil benda tu art, dia memang berat. Tapi masalah lagu dia tu kena betul dengan music, dengan lirik tu. Okay, dengan music, dengan music tu gabung dengan music. Itu maksud aku. Sebab contoh M. Nasir cipta lagu Elicat, Andainya Aku Pergi Dulu. Okay, sebenarnya lagu tu pasal mati, andainya aku, tapi music, music rancak upbeat tau. So kau faham tak maksud aku? Kenapa upbeat ni boleh pergi dekat lagu pasal mati, asal tak lagu yang sedih pasal mati? Tu aku cakap, sesetengah penulis lirik dengan buat lagu ni, dia bagi akulah benda tu asal sedap, maksud kau sampai, benda tu tercapai lah. Apa yang matlamat kau nak lah. Yes. Oh, dia dia tak sebenarnya favourite lah ni kau nak cakap. Apa? Dia tak sebenarnya kegemaran lah. Tak ada. Okay. Kalau macam kau sendiri Ayat, kau jenis matlamat kau untuk buat sarili, kau pernah buat lagu tak? Tak, aku tak pernah. Aku tak berapa tahu sangat muzik ni. Faham? Aku dengar je lagu. Lagu-lagu apa? Tapi ada lagu-lagu favourite aku yang aku, bila aku dengar macam, oh ni kena lah dengan hidup aku. It's relatable lah. So dia terus jadi automatic, jadi favourite kan. Kau cakap pasal tu kan, macam kau cakap, kau buat lagu berdasarkan hidup kau ke atau sekeliling? Okay, kalau aku buat lagu untuk Floated, aku lebih kepada sekarang ni ke masyarakat punya lagu. Sebab aku nampak kat situ, kita dalam zaman sekarang ni, kita terlalu stres. Macam-macam lah dari segi sudut apa stres. Jadi aku menceritakan lagu tu supaya diorang ni macam, ui, macam aku, macam tadi dia cakap, macam aku siut cik benda ni. Contoh macam lagu Kong Kali Kong, lagu Hutang. Dia sebenarnya spark aku buat lagu masyarakat ni dekat hutang sebenarnya. Sebab start daripada Zalika, Akila, Gugu Adi, bukan pasal cinta kan. Tapi bila hutang tu, dia spark sebab ramai orang berhutang, berjanji nak bayar esok, tak bayar. Itu dia kena dengan realiti. Betul. Tapi macam ni kau dapat idea untuk letak cerita pasal Pak Kado? Tak, sebenarnya lagu tu sebenarnya bukan untuk Floated. Oh ya ke? Ini ni cerita paling best lah kalau orang nak dengar. Aku bergaduh dengan Floated pai. Sebab cik, lagu untuk nak mainkan lagu ni. Bukan. Habis kita orang kan lagu pasal cinta. Goblok Atiku tu last lah. Lepas tu time lagu keempat tu, bos aku dah duk tanya, mana lagu kan. Aku dah terlalu lama dead tau. Tak ada macam, aduh, aku tak ada idea siut. Sebab kepala otak aku ni fikir bisnes, kena lagu pasal cinta, cinta, cinta. Jadi bila diorang dah duk push-push aku kan, bos macam ni lah, I ada satu lagu ni, rekod je lah lagu ni. Ini pun dalam library I dah berapa tahun lah. Aku dah, sebab aku memang suka buat lagu, jadi aku simpan dalam library ke apa kan. Aku bagi lah bos aku dengar. Lagu pasal apa? Hutang. Ayah, adik, orang bisnes. Apa hutang ni kan? Bos, ini je ada bos, you nak ke tak nak? Lepas tu bila budak-budak Floated dengar lirik dia apa semua kan, yelah, tepuk amal Michael Lee kanak-kanak. Budak-budak ni muka daripada minta lagu jadi, apa siut lagu kau bagi aku. Waktu tu aku boleh nampak muka masing-masing kan. Muka aku tengok, tak boleh terima lah. Asal bos, you jangan ambil lagu ni. Dalam hati lah, janganlah ambil lagu ni, janganlah ambil lagu ni kan. Lala tiba-tiba apa datang. Apa datang lagi best. Ni ada lagu ni, you kasi dengar. Tiba-tiba apa dengar verse je, bos, ini lagu, bos, ini lagu you kasi bikin, ini confirm pecah. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku macam, dalam hati aku, apa ni, yelah lagu dia pecah apa semua kan. Lalas bos aku nak tak nak, dia dengar lah cakap apa. Bila dengar cakap apa, lagu tu of course diterima. Budak-budak band ni tak terima. Macam mana, macam ni korang, kau boleh cakap dia orang tak terima sedangkan, okay sorry ya, sedangkan lagu-lagu Zalika, lagu-lagu Floor lebih kurang macam hutang punya style. Tak, maksud dia lain? Tak, lirik tu, lirik tu bukan pasal cinta. Faham. Dia orang tak terima cakap sebab ada tepuk amamai, galang pun, siut lah lagu kanak-kanak, siut tak payah. Dah lah kita
kalau ikutkan Floytik ni main metal. Ha ya. Yeah. Main heavy, tiba-tiba tukar Zalika dia orang dah menyumpah aku. Lepas tu tiba-tiba main lagu Kak Kanak lagi ah, dia orang apa benda lah cer buat ni kan. Tapi aku cakap macam ni. Kita serahkan pada pakar. Aku pun tak boleh nak claim lagu aku. Sebenarnya lagu aku memang power semua tak. Sebab aku tak tahu waktu tu. Aku cakap macam ni lah, apa yang ada kita rekod je lah. Apa dia cakap macam tu, boy dia cakap macam tu, kita rekod je lah. Tukar lirik lah coy, tukar lirik. Tak boleh aku cakap nak tukar lirik. Dia macam jenis aku pula. Lagu tiba-tiba tukar lirik sekarang. Memang tak jumpa. Aku kena macam relax, tiba-tiba dapat lirik kan. Tapi kebetulan waktu tu memang tak ada idea. Aku cakap dalam hati aku, ah biarlah, dah tiga. Aku fikir macam dah ada tiga lagu lah pun. Nak pergi show pun tiga lagu pun. Kalau lagu tu tak meletup pun, aku cakap pergi show tiga lagu pun. Ulang-ulang lagu tu. Lala nak dijadikan cerita kan. Akan mengajuk dengan aku. Akan mengajuk dengan aku pasal lagu aku tu rekod juga. Lagu hutang lah. Ah, lagu hutang. Dia masih tak puas hati. Aku cakap aku tak boleh salahkan aku. Aku ni orang tengah. Aku ni kita kan negara demokrasi. Dah orang pilih. Aku tak boleh buat apa. Dah last dah buat MV, ditambah dengan idea Eric untuk buat MV direct kan. Lagu tu keluar. Tiba-tiba satu hari satu hari keluar, pop, dia mencanak naik sampai YouTube. Paling tinggi juga. Tak, bukan YouTube tinggi. Kita orang kena macam ban. Maksud dia video tu hilang. Tiba-tiba hilang. Sebab selalu YouTube traffic. Dia orang cakap traffic tu ni. YouTube saya hantar satu apa dekat email mengatakan kita orang ni hack sistem YouTube supaya naikkan ni. Selama 3 hari tiba-tiba video dekat channel kalau buka Ori ada. Tapi bila kita nak tengok, tak ada. Padahal tu jin apa? Dia macam telah organik. Lala dalam 3 hari 1,000,000 trending nombor 1. Muka Akram ada senyum mak. Tak. Itu jauh lagi kan. Itu 360 yang tiba-tiba bos aku yang tadi cakap ini apa lagu kan. Tiba-tiba call aku suruh datang ofis. Kenapa bos? You kasih datang, kasih datang. Lepas tu dia salam aku, ayah ini lah kita banyak untung oh. Dia kat macam tu kan. Macam asal bos. Dia tunjuk lah video. Alah bos, 1,000,000 bos. Rupanya 1,000,000 tu yang korang nampak view. Yang original yang daripada kita upload tu sebenarnya dah 5,000,000. Sebab kena ni. Dah 5,000,000 sebenarnya 3 hari. Yang kita tengok 1,000,000 dekat itu. Lepas tu patut lah buat aku dia senyum lebar cakap. ini lagu ini macam ah. Tapi dalam hati aku kan, hari tu kau main ni lagu apa, ni lagu apa. itu yang sebenarnya benda kelakar. Tapi sebenarnya bagi aku, band aku, dia tak salah. Sebab kita orang dah terlalu macam ada satu direction lah. Satu direction yang kita dah telah apa, fikir dekat mindset kita. Lagu cinta boleh jual. Lagu cinta boleh jual. Macam tu lah. Faham. Kira kau, masa kau buat lirik tu, sebenarnya lirik tu dah lama ada kan? Dah, aku buat tahun 2000 ke atas suara. Tema suara ni 2014-15 lah. Dah lama lah. Full sebab jenis aku, dan kalau kau nak tahu, aku sehari mesti buat satu lagu. Orang rekod ke tak rekod, satu hari satu lagu. Sebab aku nak praktis diri aku kan. Bagi aku, sedap tak sedap belakang kira janji. Kau rekod pakai phone lah. Aku nana-nana buat lirik sikit, dah timpan pun. Kadang-kadang ada handphone aku rosak, burn juga lagu aku tu. Ada dah tak dapat nak diselamatkan kan. Tapi jenis aku memang macam tu. Tapi kau cakap satu hari satu lagu, full lah. Full sekali. Daripada verse, chorus, yes, sampai habis. Aku pernah buat lagu ni. Nak siapkan terus satu hari juga. Gila. Sebab power sih. Tak, dia bukan masalah power. Aku praktis, dia macam musician. Kalau kau nak power main gitar, memang kena betul, ada praktis. Sebenarnya betul, buat lagu macam tu. Betul. Jadi bila aku fikir balik kan, aku punya minat ni sebab sekarang kan, kalau dalam kerja aku, skop sekarang kerja, kadang-kadang kalau kita bekerja dengan klien, dia minta on the spot tukar. Benda tu yang kau membantu kena membantu lah. Oi, nak kena cepat ni apa semua. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang klien bagi konsep, okay, I nak lagu ni dengan produk I. Contoh lah macam betul, tu. Betul. So bila kita everyday kita practice adalah betul. Sampai wadi-wadi macam tu kan. Benda tu betul. Sebab aku pernah experience benda tu masa PKP. PKP kan beberapa bulan kita kat rumah kan. Aku jadi macam tepu tak gila apa lah. Nak jamming tak boleh. Dalam group band duk bising-bising. Lepas tu aku cakap, you know what, aku nak cabar diri aku. Tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar apa. Aku
sebab equipment semua kat rumah alhamdulillah ada lah. Boleh lah cukup-cukup makan lah. Lepas tu time tu lah aku belajar nak guna benda-benda tools yang ada ni. Betul. Guna gitar semua. Lepas tu aku buka YouTube, cari macam mana penulis lirik Ad Samad, dia ada keluarkan video cara-cara untuk kau menulis lirik tu, buat seni kata. Seni kata lain, storytelling lain. So apa lain macam mana dia punya proses ke atau cara? Proses dan cara dia. Seni kata is melodi. Betul. Okay. Lepas tu macam mana kau nak fitkan melodi dengan tulisan words untuk fit dalam tu. So aku study sampai aku dekat rumah aku ada cermin. Cermin tu aku guna as whiteboard untuk tulis lirik. So mak aku masuk dalam bilik aku macam, apa benda kau tulis ni? Saya tu ada note apa benda semua. Aku nak practice. Bila kau menulis pakai komputer ataupun phone, dia tadi tak best. Benda tu tak true. So bila kau menulis, dia akan cocok sikit kepala otak kau untuk macam berfikir. Betul. And lepas tu kau macam tu lah. Time PKP tu ada seminggu tu aku cabar, satu hari satu lagu aku kena siapkan. Lepas tu siap lah. Seminggu tu ada 5 lagu. Lepas tu band aku dah rancak, dia tengok aku tengah buat. Lepas tu diorang belajar, jom kita buat cover lah. Aku rekod ni, kau rekod ni, kau rekod ni lah. Lepas tu time tu kita orang buat cover, macam-macam arrangement lah kita orang buat. Best lah. Sebenarnya PKP time tu best. Sebab betul, kau tak keluar rumah. Kau ada satu hari kat dalam, tumpu kat dalam rumah lah. Fokus gila. Acoy dulu masa time PKP gym. Tu pasal tak fokus dia macam mana. Tapi betul. Dah terbalik. Tapi betul lah. Tanya fokus dia betul. Sebab kita tertumpu satu. Macam kita kat luar, kita punya skop kadang-kadang nak pergi show mana, nak buat lagu mana. Benda tu tak distracted lah. Dia memang mengganggu. Jadi bila kau PKP, macam contoh PKP, aku dekat rumah, betul bai, slim bai. Aku follow main apa, basikal tu kan. Sebab kau tertumpu main basikal sambil tengok TV kan. Jika kan, benda tu secara tak langsung dia efek juga. Sama macam buat lagu tu, pasal kalau aku ada show ke apa kan, aku tak boleh tinggal pun. Waimah benda tu, tu aku cakap, sedap tak sedap kita campak. Kau betul? Punya practice wording daripada segi melodi, benda-benda macam tu penting. Adakah kau seorang yang suka baca? Tak ada. Aku tak. Dia macam mana? Okay, aku kalau buat lagu, aku nak check wording-wording yang pelik-pelik sikit. Aku ada 3-4 buku. Tapi kebanyakan buku bahasa Melayu, Sanskrit ada satu. Kamus lah. Dia macam kamus tapi bahasa Sanskrit, bahasa kuno Melayu ada. Sebab tu peribahasa. Peribahasa aku kebanyakannya bukan yang kita belajar sangat. Kebanyakan ni macam dulu apa, wartawan Karam Sim Walia, dia jumpa peribahasa lebih kurang macam tu lah. Dua orang bagi aku. So aku ada buku-buku tu lah untuk aku macam kalau reference nak cari wording, phrasing apa yang cantik, yang kena dengan situation kan. Benda-benda tu. Kalau membaca, aku sebenarnya suka baca komik ke, majalah Ujang semua. Aku memang bukan jenis mamat yang membaca novel apa semua. Tak, sebab aku pernah borak dengan Kimi Kimo masa dia datang interview kan. So masa tengah nak isap okok tu, dia datang sebab lagu Gong Negara. Gong Negara. Negara tu. Lepas tu aku macam, aku tahu lirik Gong Negara tu. So masa tengah lepak-lepak tu, aku tanya dia, bang, macam mana dia boleh nak tulis lirik yang macam Gong Negara tu kan. Lepas tu dia cerita aku, aku cuba duduk dalam satu bilik, bilik gelap. Dia gunakan satu batang lilin, satu helai keping kertas dengan satu batang pensel, bukan pen. Tu macam ritual lah. Tak. Dia dark tau. Dia setiap orang lain-lain meh. Dia nak dapatkan mood lah. Dia nak dapatkan mood. Itu dia cakap, itulah terhasilnya Gong Negara tu, dia cakap. Betul. Aku cakap, centu pula nak tulis lirik. Ya, aku buat macam teringat something lah. Masa time dulu aku selalu jamming kat Syak Lam. Salam Music. Kalau dia nak jamming, dia akan bawa satu lampu yang macam pelita tu. Letak kat tengah-tengah. Tu dong set up lah. Dia set up jamming studio tu. And then lirik tu dekat bawah. And then dia cari music. Itu dia start writing. Nak dapatkan the mood, the feel lah. Betul, sebab bagi aku, penulis lirik ke buat lagu kan, dia orang punya cara memang berbeza. Macam Ed Samad dia punya penulisan lirik berdasarkan patah perkataan. Berapa tempo ta. Okey, 1, 3, 2. Macam mana nak tulis lirik? Dia macam tu. Kalau aku tulis lirik macam tu, aku memang fail. Macam mana ta. Dia macam
saya makan nasi. Ha, oh. Contoh. Ha, so dalam 6 suku phasing kata ni, lah. Suku kata ni kau nak letak apa yang sesuai? Dia kena satu baris tu kena ada berapa suku kata. Ha, berapa suku kata semua. Ha, tu sama. Aku pun tengok gak benda tu sebab aku suka tengok cara-cara orang kan. Sebab lain orang lain. Kalau aku buat cara Esamat tu, aku memang aku angkat tangan bai. Nak kira suku kata, nak lagu pasal apa. Tapi ni aku ikut, aku ikut. Dan proses tu menjadi. Sebenarnya dia best. Aku ikut yang cara hujan tu, titik hujan. Ha, itu betul, tu menjadi lah. Memang macam dia best sebab macam kau ibarat kau buat puzzle. Kau macam selitkan, nak selitkan. Dia macam tu. Dia apa, kena ada, dia ada memang ada rules eh, like 6 suku kata tu semua. Eh tak, bukan 6 suku kata, 5 suku kata ke 3 suku kata. Ikut melodi lah sebenarnya. Dia bukan rules lah, dia just proses tu. Proses untuk memudahkan kau menulis. Oh, nanti dia akan expand lah daripada situ. Bila kau ada satu guideline proses kau ikut, kau akan mencabar kreativiti. Kat situ kau kena pandai. Kau dia akan, dia bukan stop kau daripada buat benda tu, dia akan cuba encourage kau lagi buat benda tu lagi kau nak buat. Pandai. Tapi betul macam Adam cakap, macam puzzle lah. Selagi kau tak jumpa, selagi tu lah kau fokus benda tu. Masa aku buat lirik lah, masa time Harok tu, Harok calling kan, dia nak minta lagu sendiri masa yang final tu. Time tu kita sekali kan, sekali dengan The Nose lah. The Nose. Kita orang buat satu lirik, tajuk dia Mr. Deed. Mr. Deed tu, dia nak perform minggu depan. So aku on the spot buat lirik. Aku lepas korang cerita ni, aku macam fikir, wah, ada banyak benda-benda yang boleh menyenangkan. Tapi macam cara aku, aku buat lirik, aku akan samakan dengan hidup aku. Aku akan samakan dengan hidup aku. Aku akan buat satu karangan. Aku buat satu karangan. Tapi honestly, aku punya BM punya lirik sampah lah. Aku biasa buat lirik English. Memang sampah. Memang sampah. Acau pun tahu. So dia tak adalah sampah. Sebab mungkin dia dah biasa dengan macam ni. So macam kita lah. Aku bahasa Melayu. Nak speaking English berterabur. Dia macam tu. Dia lain-lain tu makan beef stick. Beef stick eh? Beef stick pun makan Melayu. Okay, tapi masa kita orang ada masa yang pendek, macam aku tak sangka aku boleh buat lirik tu. The thing yang buat aku siapkan lirik tu, aku fikir satu je, make sure dia kena rhyme. Dengan melodi tu lah. Dengan melodi tu rhyme, lepas tu chorus kena sama, and then pre-chorus nak ada build untuk masuk chorus, and then bridge. Tu je aku faham. So tak hasil lagu. Tapi bila kau cakap macam ni, is there any difference dengan cara aku buat lirik tu? Ada pro and cons dia, ada kelebihan dengan kekurangan dia tak? Dia okay, dia macam ni, dia kau punya cara praktik tu sebenarnya. Kalau dia tadi cara praktik macam tu, dia praktikkan benda tu, bagi dia senang. Bagi aku susah, pasal aku tak praktik benda tu. Cara aku pula, mungkin kau tak praktik, bagi kau susah. Dia sebenarnya dia depend pada keselesaan dan kau nak praktikkan tu macam mana. Dia thought process je sebenarnya. Benda tu macam mana kau nak gunakan tu. Kalau kau selesa, selesa. Betul lah dia. Pada aku, bila nak mencipta sesuatu, kau kena dalam keadaan selesa. Macam Acoy cakap tadi kan, dia bila dah tenang, berfokus. Macam Kimi tu tadi, dia ada apa ni, lilin untuk dia dapat cara dia untuk dapat vibe benda tu vibe. Dia nak macam mana, sebab Gong Neraka tu lebih kurang vibe-vibe yang dark sikit kan. So kena dengan dia punya situasi tu. Macam kau lah, kau cakap kau tulis pasal kisah hidup kau, kau buat apa, karangan. Sebab kenapa kau buat karangan? Sebab time tu kau ingat balik zaman-zaman apa yang related dengan diri kau. And then aku summarize kan benda tu, sinopsis kan benda tu. Zaman-zaman kau aku pun nak cakap. So okay, aku nak tanya seorang-seorang lah. Kalau start dengan Ayat lah. Okay, kalau kau diberi peluang untuk buat lirik, jujur eh, kau akan 100% full berdasarkan kau punya diri, aku nak buat lirik untuk aku, ataupun nak make sure awet lah, awet ataupun orang dengar. Okay, untuk awet lah, aku Jujur. Okay, jujur lah. Kita letak aku percentage suka, lah. Aku suka macam Aisyah cakap tadi tu, suka bagi macam teladan, bagi orang fikir, macam nasihat sikit. Tapi dia lebih kepada kiasan. Aku lebih suka lirik tu kau buat untuk diri kau, maksudnya untuk kau
suka, maksudnya independent lah sebenarnya. Aku buat lagu ni sebab aku suka. Aku buat lagu ni sebab aku rasa orang akan suka. Ya, aku rasa untuk orang suka. Untuk orang suka. Aku sebenarnya dulu masa aku nak study, macam mana bukan study lah, aku lebih kepada fikir. Aku suka berfikir, observe, aku suka detailing. So bila time aku started off macam mana nak menulis, kita boleh main music tapi kita tak boleh nak menulis atau mencipta. Bukan tak tahu cara jalan yang best. So aku fikir, bila aku buka radio tu ada certain lagu yang aku tak suka. Okay. So bila aku fikir, baik aku tutup radio ni, aku hum. Kalau aku bawa kereta, aku akan hum, aku akan fikir apa lagu yang best yang aku sendiri suka. So bila kau suka something, you will translate that to your audience also. Sebab kau percaya dengan craft tu best. Walaupun mungkin aku bagi Aid dengar, Aid akan kata, lah gopor ni. Gopor ni. Tapi aku, kalau kau cakap tu, kau tanya pasal lirik, aku suka lirik yang dia tak kias. Pada aku, macam Acoy buat ni dengan lagu Hutang ni semua, untuk menulis lagu tentang masyarakat tu something yang susah sebenarnya. Susah sebab kau, you have to be so much related with that scene. Betul. Kalau kita tulis lagu cinta, kita kenal awet, awet tu tak kenal, kita nak kenal awet tu, kita senang gila nak dapat idea. Aku jumpa dia dekat bus stand. So macam kau, bila macam buat lirik yang kau suka semua, kau sebenarnya nak simpan untuk diri kau, maksudnya janji aku suka lah. Tak juga, aku nak 50-50 lah. Juga. Aku kena make sure aku suka, baru orang aku boleh percaya benda ni akan orang suka. Macam contoh macam Apak tadi tu lah, bila Apak dengar kan, lagu ni boleh jual. Sebab apa? Bukan sebab dia, sebab bila floor buat, dia tahu okay, ini aku orang suka kan. Sebab macam perkataan yang Acoy guna lah, tepuk aman-aman. Zaman Apak pun dah ada lah tepuk aman-aman tu. So dia recall balik semua. Semua usia boleh, yes, boleh tangkap benda tu. Macam kau Acoy, kau buat lirik untuk kau atau nak bagi orang suka kau? Aku 50-50 lah. Okay. Aku ada satu lagu yang aku buat memang khas untuk aku. Memang untuk aku suka gak benda-benda macam tu. Untuk aku belajar, untuk aku buat something yang di luar aku buat ni. Satu lagi aku terpaksa balancekan dengan yang orang minat. Tapi aku nak buat orang minat lagu aku ni, aku tak boleh cakap lagu aku ni aku buat ni mesti orang minat. Aku tak macam tu, sebab kalau sebelum aku buat sesuatu lagu sekarang, aku lagu dah siap. Lepas tu aku bagi dulu, bukan bagi orang dengar, aku saja pasang kat radio apa kan, sekarang boleh bluetooth pasang radio kan. Aku paling penting adalah yang aku kena capture adalah anak buah aku dengan anak aku. Kalau anak buah aku dengan anak aku nyanyi tu, aku dah boleh percaya. Sebab budak tak boleh menipu. Budak memang tak ada penipu. Tu pasal lagu K-pop, Cupid apa semua aku pasang, dia orang boleh hafal. So tak dinafikan lah, memang lagu tu sedap. So macam kau sendiri lah buat lirik lagu-lagu yang dah keluar sekarang dekat radio semua kan. Kau buat lagu tu khas untuk penonton ke, atau kau suka lagu tu? Kau jujur? Tak, aku, dia macam aku cakap tadi lah, dia kena balancing. Ada certain klien minta macam tu. Dia, aku tak boleh jadi. Tapi kalau kau cakap pasal klien, mesti klien nak harapkan penonton suka. Yelah. So kadang-kadang macam kita suggestion kan, kita berpengalaman. Tapi bila kita cakap, kita buat lagu ni lah untuk ni, maksud aku klien ni bukan produk eh. Klien ni adalah somebody datang, dia nak buat lagu pasal cinta. Tapi dia bagi satu contoh macam ni, dia nak macam ni. Tapi aku cakap, lagu macam ni dah terlalu common. Tapi dia nak juga. So aku tak boleh nak letakkan diri aku, janji dia bayar aku tangkap muat je lah. Aku tak boleh buat macam tu, dan aku takkan macam tu. So bila dia bagi macam tu, aku akan fight juga supaya tak boleh, ini dah common. Aku cakap, tapi kalau aku tanya dulu, kau nak buat suka-suka untuk koleksi peribadi ke, kau nak masuk radio ke apa? Selalu kebanyakan aku terima, aku nak masuk label, aku nak jadi artis. Aku cakap, ni memang dah sasah lah, tak boleh. Sebab aku tahu, sebab aku dalam bidang dalam label ni, label minta apa-apa semua kan, kau kena follow dia orang punya style. Dia orang punya KPI lah, KPI dia orang. Jadi alhamdulillah, bila aku tukar benda tu, baru dia orang nampak, macam ni. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang ada juga aku bukan bergaduh, macam argue kan. Tapi ada setengah orang cakap, alah,
macam tak boleh nak dengar cakap dia. Aku cakap bukan, aku cakap boleh dengar, cuma aku dah tahu benda ni akan di reject atau tidak. Jadi sia-sialah kalau kau keluar duit beribu-ribu dalam kena reject, baik buat koleksi peribadi. Betul, betul, ha. Betul. So ada banyak apa lagu-lagu power sebenarnya. Simpan. Bukan, dia bukan lagu power. Aku kadang-kadang lagu yang kau betul-betul suka untuk okay, lagu betul-betul aku suka. Kalau lagu Floated, aku suka lagu Sahabat. Lagu Sahabat tu boleh membuatkan aku menangis, wei. Yeah. Ha. Tapi dia memang di luar daripada Floated punya genre lah. Ha. Itu aku cakap, kalau orang letak aku lagu Floated, mana kau suka? Aku suka lagu Sahabat. Walaupun lagu Sahabat tu view bukanlah tinggi yang macam yang lain, tapi bagi aku dia ada something benda yang aku cakap. Deep, pasal aku build up dengan Floated ni memang daripada susah sampai sekarang kan. So tu aku macam rasa ada terasa benda sentimental tu. Sentimental value lah. Tapi aku sorry, go back to hutang tadi. Aku tu aku nak tanya kau tu. Kenapa kau letak kisah Pak Gaduk tu? Okay, Pak Gaduk kita belajar kat sekolah kan, dia seloker. Seloker Pak Gaduk. Pak Gaduk dia Buangan. Tak silap aku dia adalah ketua kampung. Lepas tu dia suka apa orang cakap, suka berjudi lah. Masalahnya dalam cerita rakyat tu yang aku belajar dulu, ayam dia ni ayam power. Yang tu ayam raja. So dia cakap, eh tu raja tu minta, eh tukarlah dengan ayam saya. Betul. So dia minta tukar. So maksud dia adalah dari segi sini, kau tak yakin yang benda-benda ni kau sebenarnya ada kelebihan tu, tapi macam dia daripada ayam orang kaya ni lagi power ni, dia minta tukar. Benda-benda macam tu lah. Jadi benda-benda tu lah aku letak dalam lirik hutang sebenarnya. Kalau kau tak yakin kau nak bayar duit aku, cakap tak payahlah pinjam. Janganlah janji-janji palsu. Benda-benda tu lah. Cuma aku manipulate tentang lagu dalam cerita rakyat. Sebab aku nak hutang ni sebenarnya kalau dia punya tajuk berat tau. Hutang. Tapi macam mana kau nak buat dia santai supaya orang tengok tak berat sangat. Benda-benda macam tu lah. Aku tanya sebab aku keturunan Pak Gaduk. So bila aku dengar cakap, eh ni cerita pasal aku punya keturunan. Tapi tu aku nak tanya Pak Gaduk, kau keturunan Pak Gaduk, adakah benda tu cerita rakyat tu cerita betul atau tidak? Ke sebenarnya tu cerita rakyat dia? Macam mana boleh terjadi cerita rakyat? Orang nampak dia cerita rakyat. Akulah. Aku rasa tak ada macam mana lah. Ni menurut apa yang salah silah lah. Salah silah kefahaman aku lah tentang keturunan Pak Gaduk ni. And dekat benda ni, kalau kau Google dia, kau akan dapat fakta dia pasal research pasal dia. Dan setahu aku lah, Pak Gaduk ni pun ada group dia, group family tree dia yang masih aktif. Dan tak silap aku, ML Studio pun pernah cerita pasal ni, pasal keturunan Pak Gaduk ni. So yang kefahaman aku, apa yang kau cakap tadi betul. Pak Gaduk ni dia adalah seorang apa? Macam nak cakap? Dia bukan, dia battle keturunan dia. Sorry, tak, aku miris sebab Pak Gaduk kan banyak kisah yang pasal kisah lah. So dia fighter ayam lah. Dia fighter lah. Laga. Dia suka pelaga ayam kan. Lepas tu satu hari raja cakap, eh jom lah kita fight, aku ayam aku dengan ayam kau. Tapi bila nak fight tu, tiba-tiba dia tukar, dia twist pula. Dia kata aku boleh bagi kau duit kalau aku kalah. Tapi kalau macam mana, tak ada lah, dia punya domain deal. Lepas tu dia kata, tapi ada satu syarat, kita kena tukar ayam. Sebab raja dah tahu ayam dia tu memang ayam power. Pak Gaduk ni power. Tapi Pak Gaduk tu mungkin dia time tu dia ingat dia yang power, bukan ayam dia. So dia ingat, okay, apalah, pakai lah ayam kan. Macam tu lah, itu yang kefahaman aku. Lepas tu yang setahu aku, dia jatuh miskin. Lepas tu ada satu lagi kisah di mana dia time tu dia miskin. Lepas tu dia mancing ikan, dia dapat satu ikan besar. Ikan apa Semilang. Nama bukan ikan, dia macam ikan patin. Ikan lapil. Bukan. Ikan keli. Lampam dia, kembung. Ikan tapah. Betul lah, ikan tapah. So ikan ikan tapah. So dia kalau zaman sekarang ni, ikan tu macam ikan patin. Sizing dia macam mana, rupa bentuk dia. So ikan tu dia dapat masa dia nak belah. Ini menurut apa yang aku tahu lah. Bila dia belah perut tu, dalam perut ikan tu ada emas.
So dia keluarkan emas tu, dia jahit balik ikan tu, lepas tu dia lepaskan sebab ikan tu hidup lagi. Lepas tu time dia lepaskan ikan tu, dia kata aku haramkan keturunan aku makan ikan ni. So sampailah jadi kat keturunan aku juga, which is kita orang tak boleh makan ikan yang tu lah, ikan tapah dengan ikan patin lah, menurut family aku lah. Sebab kalau kita makan nanti kita punya kulit akan melecit, dia akan something happen lah, dia akan jadi macam apa, allergic. Oh. So cara untuk kalau kena termakan dan kau dia allergic tu, kau ke cara nak ubat dia adalah untuk ambil air yang daripada jongkong emas tu, dia orang rendam, lepas tu air tu dia ambil, lepas tu dia niah. Jongkong emas tu ada lagi ya? Katanya ada. Katanya ada dekat Perak. Adam seorang yang kaya. Ini aku nak cerita kan. Adam cerita benda tu kan. Sebenarnya bila lagu hutang tu dah terlalu ni, ada gak lah salah silap mungkin family Adam ke yang jauh-jauh kan. Dia macam cakap apa, lagu ni sepatut dibuang pasal cerita pasal Pak Gaduh. Masalahnya aku mana tahu cerita ni kisah benar. Aku cakap tak masalah label kalau tahu benda ni dia orang buat tak tahu lah. Kalau aku pula jadi sebab salah. Weh, kisah betul ke? Sebab kalau benda ni kisah betul tu aku tanya ada kenapa dia dibukukan dan diceritakan, faham tak? Sehingga sekarang itu yang aku dah tahu kenapa. Maksud aku adalah kenapa daripada start cerita ni keluar, dia tak orang cakap membagi satu ayat yang korang tak boleh buat benda ni, ni pasal kau kita maksud dia tu aku kadang-kadang aku sebesalah. Uish, cerita betul lah siut. Aku mati-mati ingat cerita rakyat tau. Macam cerita Pak Pandir macam kau cerita pasal ikan tu pun macam nampak macam tak legit lah. Nampak macam dongeng style lah, folklore. Mungkin zaman dulu kita tak tahu. Zaman dulu banyak benda betul yang unexplainable lah. Macam contoh macam ikan bercakap, kita tak tahu Sebab betul apa yang ada cakap ni, bagi aku dia tak mustahil. Sebab zaman dulu ilmu lain meh. Kalau kau nak cerita pasal ini dah kan cerita merepek sejarah Melaka. Betul, Melaka ditawar oleh Portugis, betul. Maksud dia sekarang ni, waktu dia tahun Portugis, Formosa tu punya besar kan. Melaka tu punya besar. Macam mana Portugis datang kapal banyak-banyak tu, dia still lagi tak boleh tawan, bila dah lama-lama baru boleh tawan. So kau faham tak? Sekarang aku dah faham, lirik ni memang deep. Ini yang kita dimaksudkan dari awal tadi. Kalau kau terlalu study, kau this akan happens. Macam dia akan tarik lah banyak-banyak. Padahal lagu hutang tu macam chorus dia kan macam memanda fasola. Andor juga apalah fasola. Sebenarnya memanda tu bahasa lama menteri. Panggilan menteri. Memanda. Kalau kau tengok cerita Doremi, memanda fasola. Dia macam betul. So benda macam tu kadang-kadang aku letakkan satu ayat, benda tu sebenarnya bagi ayat yang baru belajar. Tapi sebenarnya dah lama dah Piramli buat. Cuma apa benda lah memanda. So aku cakap menteri, baru dia upah, oh menteri, ayat-ayat lama yang kita dah lama dah tak nampak kan. Benda-benda macam tu lah. Tapi aku as bila aku dengar ada lirik yang macam tu, aku jadi macam intrigue lah. Macam lagu ni beat dia macam ni. Maksud this is cerita pasal kisah lama kan. Dia jadi macam two things yang macam happen at the same time yang best yang macam, oh okay, nice lah benda tu. Open your eyes lah. So aku perasan macam hutang ni dia bagi impact yang kuat. Benda tu kau rasa satu market yang sesuai untuk genre zaman sekarang? Sebab sekarang ni terima, dia bukan market sesuai. Time tu je dia rezeki, orang cakap rezeki terpijak. Time tu orang dengar, time tu mungkin orang ada budget, apa, banyak masalah hutang. Itu yang membuatkan lagu tu naik. Bukan pasal market. Kalau aku still buat konsep yang sama, maksud dia pakai alat tradisional apa semua, tak jadi ke? Dia sebab time tu dia memang dah nak datang rezeki tu. Betul. Member simpan lama kot. Aku lagu pun tak percaya lagu tu ni. Aku, kau bayangkan kalau contoh bos aku tak push, aku buat aku buat bodoh je apa semua kan. Aku macam ibarat lagu hutang tu pun aku pun tak yakin macam lagu ni boleh pergi ibarat koleksi library. Bos ambil lah, rekod je lah. Dia macam kau tak expect langsung. Sebab orang boleh sing along dekat konsert apa semua, senang masuk dalam kepala orang tau. Dan bila lagu yang unexpected. Aku as seorang yang pencipta, peminat muzik lah, aku percaya satu benda, which is macam Acoy dia buat muzik, dia library. Pada aku setiap lagu tu ada time dia.
pada time dia untuk release. Kau tak boleh release. Oh, bila cakap ni maksudnya bila kita nak rasa lagu ni nak bagi orang dengar lah. Yes, dia kena kau dalam dalam music punya business, dia akan ada satu time yang kalau kau buat lagu ni kau tak boleh nak terus release. Kau kena ada, kau kena ikut peredaran masa tu. Ada time the clock dia, the clock ah. Contoh kalau dia dia orang release hutang masa as the first single, tak mungkin menjadi. Betul. Dia adakah lagu tu dia hidup bila dia dapat tahu yang macam okay, this time memang lagu ni akan pecah. Betul. So is dia ada, is it by luck? Bukan-bukan, dia macam satu, dia ada roh dia, roh dia yang dikeluarkan daripada seorang penulis tu. Dan roh tu akan masuk untuk keluar sampai dia meletup. Tak, aku tak tahulah. Macam lagu hutang ni, aku tak boleh nak cakap. Aku cakap, weh lagu ni mesti meletup tak? Lagu ni apa cakap, eh rekod lagu ni boleh meletup ni. Dia cakap macam tu je. Aku pun tak yakin apa cakap. Aku cakap apa ni, aku bayangkan, aku pun tak yakin. Sebab aku susah kalau aku buat sesuatu, aku akan cakap, oh lagu ni mesti meletup ni. Sebab aku, aku memang tak suka macam tu. Tak bagi 100% lah. You just buat lah. Sebab aku buat lagu adalah pasal aku minat untuk aku buat lagu. Itu je. Dia bagi 100%. Cuma dia nak release tu kadang-kadang di antara yakin dan tak yakin. Aku memang, aku setiap kali lagu aku keluar, baik artis lain yang aku buat, aku tak pernah meletakkan, eh ni buat lagu untuk you ni mesti meletup. Tak ada. Aku kalau buat lagu untuk klien pun, eh ni aku buat lagu ni pasal aku tak nak benda tu common. Tapi still genre yang kau minat. Cuma aku tak boleh cakap lagu ni mesti meletup berjuta tak. Sebab aku cakap soal rezeki je. Betul. Dia rezeki lah. Masuk bila aku cakap time tu ikut rezeki lah. Kalau macam kita sendiri lah, ada hari rezeki kita, ada hari yang bukan rezeki kita. So ikut rezeki masing-masing lah. Okay, so orang penulis lirik yang profesional, dia dah dikenali ramai, orang akan cari dia untuk buat lirik kan. So bila waktu tu dah sampai, orang cari, kau akan bagi sama seni kau dekat diorang ataupun kau akan ubah, ada kedekut sikit nak bagi knowledge? Tak, aku kena bagi 100%. Pasal bagi aku, ni lagi satu benda lah. Kau punya, orang cakap keikhlasan tu, dia sebenarnya macam ni. Bila kau buat lagu, kalau kau macam contoh lah, lagu ni sedap ni, elok macam aku buat sikit supaya tak sedap, supaya dia tak boleh beat lagu kita. Sebenarnya tak boleh macam tu. Pasal bagi aku, kalau kau buat macam tu dengan lagu-lagu kau yang akan datang, dia akan kelongkang. Sebab aku tak suka buat satu lagu tangkap buat, orang bagi duit, okay aku ada lagu, aku buat asal boleh bagi, ni lagu dia. Hanya dengan menggunakan nama, aku tak suka macam tu. Kadang-kadang ada orang minta complicated, aku nak macam ni macam ni, okay boleh. Walaupun dia bagi duit, bagi aku masa 2-3 minggu. Pasal dia minta tu kadang-kadang terlalu, dia minta pakai mulut, dia ingat benda tu senang, sebenarnya susah. Susah pasal kita nak buatkan benda tu boleh dijual, bukan sekadar untuk show sendiri, dengar kat rumah semua. Itu yang sebenarnya kita pening kat situ sebenarnya. Dia kat situ lah pakai. Dia bukannya takat kau ambil gitar main-main dah. Dia ada style dia juga. Boleh lah macam tu lah. Aku pernah buat lagu, buat aku record, dah siap. Lepas tu scrap balik. Aku buat siap scrap. Lama-lama lagu tu tak jadi. Lepas tu lagu tu aku ingat balik melodi, aku buat jadi single orang lain. Dia macam tu tau. Aku kadang pun tak tahu, dia depends apa benda yang kau terfikir dengan suara dia sesuai ke tak apa semua. Tapi sebenarnya aku buat lagu ni kebanyakan banyak aku belajar dengan aku punya cikgu dulu. Cikgu aku dia kira dengan P. Ramlee tu orang kanan lah. Kalau kau kenal Kasim Masdo kan. Dia cikgu aku dulu. Kasim Masdo. Dia sebenarnya aku terbuka cara nak membuat lagu tu. Dia yang bagi aku fast lane yang macam, wow rupanya macam ni buat lagu. Sebab sebelum aku kenal dia, aku buat lagu, aku dari segi melodi, aku punya susah nak dapat melodi yang aku rasa macam, asal susah main gitar ni, tak sedap lah melodi aku buat. Macam tu kan. Tapi bila aku belajar dengan dia, aku belajar 3 bulan sebelum dia meninggal. 3 bulan aku belajar. Dia ajar aku sebenarnya macam ni. Sebenarnya benda simple je cara kau buat lagu ni.
Tapi nanti kita cerita. Kalau nak boleh masuk, boleh bayar. Masuk OnlyFans. Benda ni share sebab aku lagi suka kita punya industri naik. Yeah. Sebenarnya buat lagu, aku punya cikgu ajar adalah paling penting sebenarnya. Bukan kau pegang gitar, pegang apa. Kau riham melodi je. Kau riham melodi, kau riham. Okay, kau riham kan. Contoh la 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 la, macam tu lah contoh. Lepas tu kau ingat la 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 la. Okay. Lepas tu lalang kau pun buat biasa, buat kerja apa semua kan. Tiba-tiba malangkan, tiba-tiba apa lah melodi tadi aku riham. Lupa. So tak payahlah buat lagu tu. Itu je, benda simple tu je. Benda yang asyik masuk dalam kepala tu. Okay, katakan kau riham lagu tadi. La 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 la. Malam tu kau ingat. Okay tak apa, tidur. Kau pun bangun. La 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 la. Okay, esok. Okay, dua hari je. Dua hari, okay, ni betul. Buat lah lagu. That's tu je. Wow. That's interesting. Simple je. Menarik. Aku punyalah ambil gitar pegang. Ya, yeah, yeah, aku pun fikir itu. 7, 13, flat 9, apa semua, sharp. Sebenarnya kunci dia tu. Lalan, apa yang aku riham melodi ni? Oh, A minor. D minor, yeah, yeah. Cuma nak nampak gempak sikit. Okay, D minor 7 lah sikit. Itu je. Kita tambah lah kan. Itu je. Betul, betul. Faham. Kau dalam buat lirik ni kan, dah banyak sangat feedback, good feedback daripada bos kau sendiri. Kau rasa untuk masa akan datang, kau akan maintain dengan konsep yang sama ke, ataupun akan elevate lagi? Okay, man. Apa plan kau? Sebenarnya tu lah, orang yang tahu aku diingat mesti konsep macam fluated. Sebenarnya kalau ikutkan artis yang aku dah buat apa, aku dah buat ballad, aku dah buat yang jenis yang rap pun aku buat tau. Rap yang jenis dark pun aku ada buat juga. Ada keluar dekat YouTube. Itu pun aku nyanyi saja lah. Tapi itu memang jenis, sebenarnya aku suka semua benda aku buat. Cuma sedap tak sedap tu lantak lah cakap. Explore. Sebab kau minat. Kalau kau tak minat, kau buat sesuatu tu, dia jadi tak ikhlas. Aku buat benda ni punyalah susah-susah, tak ada pun radio nak main lagu aku. Itu yang kau jadi down. Bila tu, niat macam tu, kau marah-marah kat Facebook, marah-marah kat ni kan. Sebab passion kau dah lari lah. Kau tak buat lagu untuk kesukaan. Kau buat lagu sebab kau nak kejar something. Popularity make money. Macam TikTok live lah. Yeah. Orang tak sawer dia marah macam tu. Okay, so at the end of the day memang kena ada passion lah baru dapat hit that vibe, man. Kalau macam aku lah, aku jenis minat, kau tahu aku minat punk rock kan. Aku rasa nak elevate benda tu, tapi kadang-kadang dia akan lari balik dekat the 90s punya vibe. Dia macam ni, man. Dia kau buat je, sebab kadang-kadang sebenarnya dia lari balik 90s tu, so kau tak yakin apa yang kau buat. Dia macam mana, aku ada tanya orang yang dia buat-buat lagu kan, tak boleh buat lagu lah. Sebenarnya aku dengar lagu dia sedap je. Tapi dia tak yakin macam, sebab apa, dia meletakkan lagu aku ni boleh jual ke tak. Itu silap. Betul. Itu masalah orang kalau buat lagu boleh jual ke tak. Sebab dia bagi telinga dia saja dengar. Dia tak bagi orang lain lagi dulu dengar. Pasal aku macam, aku tak apa, buat je cakap. Aku kadang-kadang aku encourage budak-budak Friday, tak apa korang buat lagu. Tak nak lah coy, kita orang buat lagu pun lagu kau je bos ambil. Tak, aku cakap buat je. Sebab macam mana bos aku tak ambil aku dulu? Bila bos aku minta demo, aku seorang hantar. Best bos aku nak pilih siapa. Faham. Cuba hantar banyak lagu. Banyak choice lah. Banyak choice. Sebenarnya aku terbuka. Aku tak ada pun cakap boss you pilih aku. Tak, aku kalau kau tanya budak band, aku demokrasi. Sebab in the end sebenarnya untuk band juga. Yelah, macam kau ingin tu Falik. Tu lagu apa, lagu favourite aku, lagu slow yang lagu apa? Dia dah lupa. Suraya. Bukan Suraya. Suraya mana pula kan. Tajuk dia aku lupa lah. Yang benar. Yang benar. Susah sangat nak sebut. Tapi yang tu bukan kau buat lirik kan. Tu aku nampak diversify dekat situ lah. Mungkin atas penulis lirik lain, tapi at the same time masa kau punya vibe, kau punya rentak, aku perasan sama. Tak, sebab yang aku buat pakai lain tu, pasal dia budak penulisan. Dia cakap, ya ada lagu. Aku pun ada lagu nak ambil. Aku bagi macam tu lah. Sebab aku suka, sebenarnya aku buat lagu ni suka bekerja sama. Jap, maksudnya lirik dia buat? Lirik dia buat. Yang kau compose lagu melodi. Okay, I like the melody very, very well. That's really nice.
It's good. Sama lah lagu-lagu macam yang benar tu, macam lagu Neon Band, aku layan juga. Lepas tu tak lama lagi ni akan ada band semua. Ada band ke? Tak ada. Muka-muka ada kan macam muka penyanyi. Muka rappers baik. Pop lagi dah. Muka rappers. Eh tak tu. Aku muka Loki. Ha? Loki. Loki. Low profile. Oh, low profile. So cakap pasal lirik ni, sebenarnya kita orang dah nak sampai hujung rancangan dah. Tapi thanks tu. Share knowledge. Aku share apa yang aku tahu je lah. Tak adalah lebih-lebih. Yeah, setiap hari satu lirik. Sebab aku kena Choy ni dari dulu. Masa dia main band dengan aku, dia cakap ah, kau biasa main tempo, ada tempo. Dia keluarkan 3310 punya phone yang tempat cover phone depan tu, ni dia punya tempo ni main. Tak. Tapi dulu kalau nak ikut kan, aku memang susah bhai dulu. Aku memang susah beli gitar. First gitar aku yang aku beli pakai duit sendiri, lepas aku keluar single Akila. Oh ya. Yeah. Lain-lain semua gitar pinjam. Kau bayangkan punya tak ada duit nak beli gitar. Damn. Pergi pun naik motor semua. Tapi kelakar. Kalau nak ikut kan kelakar pengalaman aku waktu music tu, memang kelakar. Oh, tapi time dekat Ovo Live Bistro tu okey sikit. Mana? Ovo. Ovo tu kita bapak aku kan, kita aku. Kita orang tua. Okey, mandangkan dah sampai kat ujung rancangan, aku nak kau tengok dekat kamera tu. Share sikit pendapat kau, apa nasihat kau untuk yang berminat nak buat lirik ni? Okay, pendapat aku simple je. Mana ada passion nak buat lirik, mana ada nak buat lagu, memang minat, kau kena teruskan. Tapi macam aku cakap tadi, kau kena buat satu hari satu lagu ataupun praktis benda tu. Sebab kalau korang meletakkan kau nak buat ni sebagai generate income, boleh. Cuma korang kena minat dulu, passion dulu, baru boleh kau generate income. Kalau kau letakkan nak generate income dulu, memang benda tu bagi aku tak yalah, cek kerja lain je lah. Betul. Itu bagi aku. Dan aku nak tambah sikit. Macam Aisha cakap tu, kau kena tahu proses. Betul. Kau kena tahu steps apa. Yes. Kalau banyak minat bertanya, ada minat, ada bagus, tapi kena ada proses. Knowledge apa tu kena ada. Knowledge about the industry. Betul betul. Dan dulu aku pernah tengok satu, aku baca manga kan, pasal music tau. Manga ni pasal music. Pasal dia cakap, dalam manga tu yang membuatkan aku nak buat music adalah sebab dia cakap lagu pertama yang kau cipta adalah lagu yang kau paling tak suka dan paling tak sedap. Betul. Okay. Itu secara aku setuju. Sebab dia akan motivate kau untuk buat sampai sedap. Okay. Good advice. Ayat, kau kena start buat lagu. Apa pun korang, thanks. And Choy, thanks tu. Datang Choy. Aku jangan malu bertanya. Itu je aku minta. Tanya je. Bertanya je. And guys, terima kasih Pop. Pop. Terima kasih tu Choy. Handsome siut nama Pop. Alright guys, thank you so much. And jangan lupa subscribe dan like kat page Papa Dan Podcast. Assalamualaikum.